Πάνω. Kami menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di dekat masjid wilayah Ujung Tanah adanya sekelompok orang yang melakukan pesta minuman keras. Biasa diminum orang sini, kenapa lah batik kalian? Siapa yang punya nih rumah? Saya punya rumah, Pak. Iya, nanti saya proses kau. Biasa minum sini, Pak? Aku minum, baru kami minum sini. Kenapa baru mau nalui orang nak kerebe? Nanti lain nak kerebe cemar. Ini tempat minum di sini. Bukan tempat minum, tapi baru nak minum sini. Terus kenapa kau biarkan minum orang sini? Saya tidak lihat, daripada suami kau minum kias, tinggal habis uang. Jadi minum. Ini kan satu botol sih. Jadi kau biarkan minum di sini orang? Saya tidak anu, tapi daripada suami kau di luar. Ya udah, nanti kalau saya proses. Proses sih? Ya, nanti kita ketemu di pengadilan. Kenapa kami sembarang mana? Dede. Saya lewat mana, tiba-tiba datang seorang ibu yang ternyata adalah pemilik tempat tersebut marah-marah kepada kami. Saya datang baik-baik ke sini. Tidak, kenapa mau grebek? Saya grebek karena tempat minum ini. Bukan tempat minum, sini. Tempat apa di sini? Kita kasih tahu ibu ini. Itu masjid itu ibu. Saya tahu masjid, tapi dari ibu tidak pernah orang ibu. Tunggulah, nanti kita proses. Proses. Dah masuk dalam sini. Kita proses. Kita cari. Kita ketemu di pengadilan. Pengadilan, apa pengadilan? Eh, matikan itu tembok. Matikan tembok. Apa ibu? Matikan tembok. Matikan. Matikan. Kenapa kamu mati? Matikan, yo. Masih bunyi. Masih dalam. Masih banyak sekarang. Ayo, ikut semua ke kantor. Ikut semua. Ikut semua ke kantor polisi. Kegiatan pesta minuman keras seperti ini sangat tidak dibenarkan karena berdekatan dengan tempat ibadah, apalagi tempat tersebut tidak memiliki izin untuk penjualan ataupun melakukan pesta minuman keras di tempat tersebut. Putar. Coba periksa. Kenapa nama kau dah bawa? Periksa dia. Sebut. Pada saat kami hendak meninggalkan lokasi tersebut dan membawa dua orang pria yang ada di tempat tersebut, ibu itu hendak melempar petugas menggunakan batu.
nanti proses di pengadilan. Oke. Pertanyaan saya satu, ada surat keterangan penjual langsung di situ? SKPLA mu ada? Surat keterangan penjual langsung ada? Tidak ada penjualan. Tidak ada penjualan untuk melakukan pesta minuman keras di situ, ada izin? Saya tidak pesta. Minum minuman keras? Tidak pesta. Minum tidak? Minum. Minum tidak pesta. Ini saya tanya, lebih dari satu orang tidak minum? Lebih dari satu orang tidak minum? Jarak dengan masjid berapa meter? 3 meter kan? Tapi kalau kau minum di depan tempat orang banyak, kemudian suara musik setelan yang besar sekali, kemudian dekat dengan masjid, itu tidak boleh. Ada perda yang mengatur. Ya, apalagi kalau kau berteriak-berteriak seperti itu istrimu? Siap. Apa yang dia bilang istrimu tadi? Polisi apa? Siap. Kau dengar sendiri kan? Kau muslim tidak? Muslim? Muslim? Di depan rumah tadi itu masjid bukan? Masjid. Bagaimana kalau orang sholat di situ? Tidak kalau orang... Saya pernah ke sana maghrib, sementara kalian minum kalau kalian mau tahu. Siap. Benar tidak? Siap. Jadi enggak usah bohong. Siap. Enggak mungkin polisi mau turun kalau kalian benar di sana. Ngapain saya ganggu kalian? Siap. Saya mau tanya, perbuatanmu benar tidak? Enggak, saya tanya kau, Demaka. Perbuatanmu benar tidak? Selanjutnya, tim respon Angaru melakukan patroli ke wilayah Pasar Sentral. Lokasi tersebut biasanya digunakan untuk melakukan aksi-aksi pesta minuman keras. Kamu kau bikin? Hah? Tau lagi? Katanya kau tobat. Coba, berdiri semua kumpulkan jadi satu. Sana semua. Seluruhnya. Bro, sana semua. Seluruhnya. Ambil satu orang satu. Kau? Hah? Apa kau sini? Cewekmu? Cowokmu atau cewekmu? Hah? Mana KTP mu coba lihat? Hah? Orang mana? Hah? Kau tinggal di mana? Jam itu. Sudah mabuk? Enggak, kami. Terus apa kau bikin di sini? Baru kan juga ada motor. Ini motor apa? Abang? Pacarmu? Yang mana? Apa itu? Ini buka jam, kan? Hah? Buka jam. Cukil. Pencukilnya jam. Ini jam. Iya. Ini cuma. Ya, lanjut sebentar. Aman kan sih? Sangat mustahil apabila kita perhatikan pisaunya itu untuk digunakan sebagai alat untuk memperbaiki jam tangan. Berapa botol habis? Apa ini kok oplos apa ini? Kopi roja ini. Kopi roja dengan? Cuma kopi roja dengan berjam semua itu. Berapa banyak yang mau minum? Satu juga. Harus satu. Satu. Apa? Satu ini. Bos, tensi suaramu kalau ngomong nggak putar kencang ya. Nah, iya. Kalau kencang tensimu lebih kencang saya nanti. Nah, iya. Nah, dari kasih kecil mau ke suaramu. Atau suara mau apa? Nggak sih. Belum sih. Mau ke suara mau? Ya. Jam semuanya. Nah, nanti ke semua sudah itu. Kau bukan kau yang ngatur saya yang ngatur kau. Karena sudah berapa kali May, saya dapat ini? Hmm? Waktu bulan Ramadan? Waktu bulan puasa saya? Kenapa tanganmu? Kenapa tanganmu? Mantan? Pecandu? Tidak. Lama aku pecandu? Pernah di Kalimantan dah. Itu di Kalimantan? Iya. Berapa lama di Kalimantan? Gak enak kan narkoba ini? Agar jam di? Sudah swasta. Kayaknya di mana? Di sebelah bulan depan. Untuk bulan Ramadan kau lihat saya? Saya lihat. Apa kau bilang itu ada waktu saya persisan? Tidak minum? Iya. Masih ada rekaman? Iya. Ternyata? Enggak, saya tanya. Ternyata? Minum lagi. Minum tuh? Ya kalau memang berhenti minum, berhenti minum. Kumpulkan di sini semua.
Apa kau bikin di sini? Sementara istilahnya kan anu teman-teman. Apa? Teman-teman juga. Teman-teman? Iya. Teman-teman. Itu tidak, kalau ini sudah keberapa kalinya saya kesini nih? Sudah kedua kalinya ini. Tiga kali mana? Oh, ini bulan Ramadan saya makan di situ. Saya tidak pernah minum kemudian. Ternyata faktanya Anda minum tidak? Ini fakta. Peringatan terakhir ini ya. Saya masih dapat. Saya proses kalian. Pokoknya saya dapat lagi ketiga kalinya ada minuman di sini. Saya proses. Tolong. Masa itu terus yang kita mau ingatkan? Saya sudah sering dengar perkelahian terjadi ya dari minuman-minuman ini. Nah, sekarang buang minuman musik. Situ buang. Ya, oh sini. Kami kemudian memerintahkan kepada pemilik minuman keras tersebut untuk segera kembali ke rumah masing-masing karena keluarganya menanti di rumah. Beberapa saat setelah kami tiba di Jalan Sabutung, terlihat dua orang pengendara sepeda motor membawa bungkusan dan tidak menggunakan helm, kemudian oleh anggota dilakukan pengejaran. Setelah diamankan, kemudian kedua orang tersebut dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan. Di dalam sekolah situ. Nyapi. Iya, Pak. Ada di luar. Belum perjalanan. Boleh. Apa nama tokonya di situ? Enggak ada namanya, Pak. Enggak ada nama tokonya. Iya. Apa yang bisa ditandai di situ? Sembarang orang bisa beli. Iya. Sembarang orang bisa beli. Iya, sembarang. Bisa di kota. Umurmu berapa tahun? Iya, umurku saya kelahiran 80. Dan dia ambil sama bapak ini. Hah? Waktu kasih tapi sekarang sudah nih. Lagi? Tidak, Pak. Tidak. Tobat kok? Tidak, Pak. Selama sudah Kak Dian soalnya, Pak. Saya ambil kok, Kak? Iya. Di mana Pak? Di Ponegoro, Pak. Sek. Motor Bik. Tapi motor Bik bisa ditujuan, Pak. Nanti mau minum berarti? Tidak, Pak. Tidak, sumpah. Tidak, sabu tidak, Pak? Tidak. Tidak kena ke sabu, Pak. Bisa dites. Dan ternyata pada saat kami melakukan interogasi, salah seorang pemuda tersebut merupakan orang yang pernah kami amankan. Waktunya caranya PSM. Oh, iya. Lagi berhenti mau berhenti itu? Enggak, Pak. Sumpah, enggak pernah kayak begitu. Kau sudah minum sebelumnya, Nek? Iya. Sudah minum sebelumnya? Iya, sudah, Pak. Dan lo. Minum, Pak. Di pesan sini? Di mana lo? Iya. Lanjut sekarang. Karena aku pengen kau lanjut lagi, sudah mabuk aku itu. Anu, pas speed mau berangkat. Malas sopir kau enggak boleh minum, monyong. Sopir mesti minum lagi. Ya aku kasih minum, ha? Ambil. Jangan. Uangmu tuh. Taruh di mobil. Masa sopir mau suruh minum? Mau suruh minum. Bawa di mobil. Tapi saya suka kok.
Berarti buku pakai kita dulu Pak. Kita pesantap Pak. Yang pesan ke sama kamu? Belanjang. Pesantap. Pesannya Bapak ini jangan kami tetap menyarankan kepada pemuda tersebut untuk menghindari minuman beralkohol tersebut, karena jika sudah dibawa pengaruh minuman keras adalah satu awal terjadinya suatu kejahatan. Tapi tidak pakai. Pesan tak dulu Pak. Aku pesan ke sama kau. Belanjang begitu. Kapan saya Pak anu dan kapan begitu ambil maka langsung. Kok yang di itu ya? Waktu ku yang di bawah umur Pak 6 orang saya sendiri. Oh, iya. Berhenti kan? Iya, ini Pak. Enggak, sumpah. Tapi yang bos, minum apa bos? Apa namanya? Iya, sepir kok. Sepir nih? Anunya Pak, karena anunya. Ya, oh, dia mau berangkat besok. Bawa mobil, iya. Minum, mabuk. Ya, nabrak. Iya. Jadi sambil kina? Iya, iya. Ikhlas ya kok? Baik. Saya mau berangkat. Iya, nah? Iya, iya. Selamat, nah? Iya. Hati-hati. Nah? Jalan mulai. Orang yang pernah diamankan bahwa saat itu, ya, tapi siap. Setelah ketemu tim respon sudah berhenti. Iya siap. Betul. Sudah Pak. Siap. Oh, iya. Apa tanggapanmu? Saya berjanji. Ini? Ya. Saya berjanji kalau saya dapat berbuat lagi saya lanjutkan sampai di penjara. Iya sampai di hutan. Nah, iya Pak. Siap. Lanjut. Ada.